Stadium Negara ini pertemuan di antara dua jago perseorangan lelaki daripada Republik Rakyat China, iaitu Zhang Guobao yang membelakangi kamera sedang bertemu dengan rakan senegaranya iaitu Zhao Jianhua. Dan kedua-dua pemain ini adalah merupakan pemain-pemain yang sudah biasa dengan keadaan gelanggang di Stadium Negara di Kuala Lumpur ini. Dan kedua-dua pemain ini juga bukanlah asing dalam kejohanan terbuka Malaysia seperti ini. Harus diingat bahawa Zhao Jianhua adalah merupakan juara kejuaraan terbuka Malaysia pada tahun 86. Sementara itu Guobao adalah merupakan juara bertahan. Jadi dua pertarungan yang tentunya menarik di antara kedua-dua pemain. Guobao mendahului dengan 1-0 permainan dalam game yang pertama. Satu backhand yang cuba dilakukan oleh Guobao tapi terlalu rendah. Jadi 2-0 sekarang, mata terus meningkat bagi Zhao Jianhua, pemain yang begitu berpengalaman. Pemain yang berusia 24 tahun mendahului dengan 3-0. Tahun 89, Zhao Jianhua memulakan kegemilangannya dengan pencapaian sebagai juara dalam kejuaraan Konica Cup di Singapura, dan kemudiannya di kejuaraan terbuka Pona juga beliau muncul sebagai juara. Tolakan ke baseline yang terlalu liar dilakukan oleh Guobao. 3-0 sekarang ini kepada Zhao Jianhua. Wah, terlalu lemah Guobao di sana. Cuba membuat hantaran ke jaring tetapi terlalu lemah dari 4-0 sekarang. Tolakan ke baseline yang cuba dilakukan oleh Zhao Jianhua tetapi keluar kali ini. Jadi servis balik pada Guobao. Guobao. Sementara itu permainan terhenti seketika. Inilah dia Guobao, berusia 27 tahun, seorang guru. Tahun 88 paling cemerlang bagi Guobao. Naik juara GP dan juga juara Thailand Open pada tahun 88. Dan juga juara Malaysian Open ataupun terbuka Malaysia pada tahun 88 itu juga. Dan kemudiannya pada tahun di akhir tahun 88 beliau berjaya muncul sebagai juara di kejohanan terbuka Sweden. Dan pada tahun 89 ini memulakan kempennya dengan memenangi kejuaraan terbuka Prancis. Tapi Zhao Jianhua yang mendahului dengan gagah sekarang ini 5-0 dalam game yang pertama yang baru saja berlangsung lebih kurang 6 ataupun 7 minit. Sekali lagi Guobao tidak menjadi dengan pukulan backhand return yang cuba dilakukannya sebentar tadi. Mata terus meningkat 6-0 kepada Zhao Jianhua. Sudah 7-0, tidak ada perlawanan daripada Guobao setakat ini. Masuk. Salah anggapan daripada Zhang Guobao. Pengawalan gelanggang yang cukup baik ditunjukkan oleh Zhao Jianhua, sentiasa saja berada di tengah gelanggang. Jadi mudah bagi Zhao Jianhua membuat sebarang anticipation yang tepat. Ah.
Sementara itu Gobal terus membuat kesilapan demi kesilapan. 8-0 kepada Chow Chien Hua. Dan itulah baru Gobal dapat melepaskan serangan. Itu pun hasil daripada hantaran tanggung yang dilakukan oleh Chow Chien Hua sebentar tadi. Barulah berjaya memungut mata yang pertama, Gobal. Serangan pantas yang cuba dilakukan oleh kedua-dua pemain. Satu yang cukup menarik, tetapi akhirnya Gobal dipaksa membuat kesilapan. Chow Chien Hua di peringkat separuh akhir menewaskan Edi Kurniawan dari Indonesia dengan straight set di 18-15 dan 15-13. Net play yang begitu cantik. Tetapi nasib baik tidak melintasi jaring. Dari Gobal mempunyai peluang sekarang ini untuk memungut mata seterusnya. 1-8. Tampanan yang kemas dan pantas dilakukan oleh Gobal memungut mata yang kedua. Dan kali ini satu overhead smash yang melintang di atas gelanggang untuk merebut semula servis pada kedudukan 8-2. Inilah Gobal di peringkat separuh akhir menumbangkan Joko Suprianto dari Indonesia dengan 15-11 dan 15-8 di peringkat separuh akhir. Lihatlah betapa yakinnya Zhang Gobao. Beliau sentiasa saja menukar arah serangan, menghantar shuttle melintang di atas gelanggang, berjaya memerangkap Zhang Gobao dan merebut semula servis pada kedudukan 8-2. Kali ini second return yang cuba dilakukan oleh beliau tidak tepat. 2-8, servis balik semula kepada Gobao. Perbezaan yang amat ketara di antara kedua-dua pemain ini, terutamanya Zhang Gobao yang lebih banyak bergerak jika dibandingkan dengan Chow Chien Hua yang mempunyai pengawalan gelanggang yang cukup kemas. Sentiasa saja berada di posisi yang dikehendaki. Sekarang ini Global sudah 5-8 sekarang. Sementara itu Chow Chien Hua semakin hilang konsentrasi. 6-8. Sudah semakin dekat jarak yang memisahkan kedua pemain daripada Republik Rakyat China ini. Servis yang keluar dilakukan oleh Gobao. Itulah dia keistimewaan yang ada pada Gobao, memerangkap lawan dengan pukulan smash cross court-nya yang mendadak. 9-6. Gobao merupakan seorang guru.
96. Zhou Bao ialah Jin Jun Ha, Zhao Jin Hua ialah seorang pelajar. Backhand yang cuba dilakukan tidak menjadi. Masih terikat pada kedudukan 69. Sudah dua kali servis bertukar tangan, tetapi mata masih belum bergerak. Kali ini Zhou Bao pula, baru langkah tepat kita lihat. Zhou Bao jarang-jarang sekali membuat pukulan smash, tetapi kali ini pukulan smashnya tepat kesasaran ke gelanggang yang kosong dan memungut satu mata. Sekarang ini menjadikan kedudukan 7-9. Sudah mula menggunakan pukulan-pukulan smashnya untuk menyerang. Pukulan backhand smash yang dilakukan oleh Zhou Bao, tetapi sayang sedikit terkeluar dan gerakan yang cukup cantik tadi dilakukan oleh Zhou Bao, menukar arah shuttle secara tiba-tiba. Kali ini beliau berjaya memaksa Zhao Jinha membuat kesilapan untuk merebut semula servis pada kedudukan 8-9. Beliau sudah mula menunjukkan rentak permainan yang sebenar sekiranya sekarang ini Zhou Bao. Sementara itu Zhao Jinhua terus membuat kesilapan demi kesilapan. Akhirnya Zhou Bao berjaya menyamakan kedudukan pada mata 9-1. Pukulan backhandnya cukup kencang, gagal di sana Zhao Jinhua. Inilah dia bat pertama kalinya Zhou Bao mendahului dengan 10-9 pada satu ketika ketinggalan dengan 8-0 ataupun 0-8. Kali ini beliau cuba menyerang sekali lagi dengan pukulan backhand, tetapi terkandas dan Zhao Jinhua pula sekarang ini ketinggalan di belakang 9-10. Itulah dia Zhou Bao mula menggunakan senjatanya dengan serangan-serangan yang pantas dan kental. Something jahat yang cuba dilakukan oleh Zhao Jinhua, tetapi tidak menjadi. Mata terus meningkat kepada Zhou Bao, 11-9. Sudah semakin yakin saya kira Zhou Bao, dan keyakinan itu dibuktikan melalui serangan yang begitu pantas tepat ke badan Zhao Jinhua sebentar tadi untuk memungut mata yang ke-12. 12-9, game yang pertama. Agak-agak sedikit Zhou Bao tadi. 9-12. Tugas yang berat sekarang ini bagi Zhao Jinhua. Walaupun pada satu ketika beliau mendahului dengan 8-0, tetapi sekarang ini ketinggalan dengan 9-12. Silapan Zhou Bao, 10-12. Tolakkan ke baseline, keluar 11-12. Kali lagi Zhou Bao menunjukkan kebolehannya dengan pukulan smash yang tepat dan merebut semula servis pada kedudukan 12-11. Pertahanan yang cukup baik tadi ditunjukkan oleh Zhou Bao, tetapi satu hantaran ke baseline memerangkap pergerakan Zhou Bao seketika. Servis balik semula kepada Zhao Jinhua
dengan kedudukan 11-12. Satu perlawanan yang menarik. Kedua-dua pemain ini menunjukkan kebolehan masing-masing. Chow Chin Hua. Serangan demi serangan dilakukan oleh Global, tidak memberi peluang langsung kepada Chow Chin Hua untuk bermain secara rally. Merebut semula servis dengan kedudukan 12-11. Drop yang cukup tajam dilakukan oleh Chow Chin Hua, walaupun Global tadi berusaha tetapi tidak cukup tenaga bagi mengangkat shuttle itu. 11-12, Chow Chin Hua memegang servis. Chow Chin Hua dikatakan sebagai pemain pilihan yang ketiga dalam bagian perseorangan di Republik Rakyat China. Sudah 12 sama sekarang ini. Pada satu ketika mereka terikat dengan 9 sama, dan sekarang ini kedudukan sudah pun terikat semula pada kedudukan 12 sama. Satu net play yang dilakukan oleh Chow Chin Hua ataupun Jiang Guobao gagal dikembalikan oleh Guobao. Chin Hua. Dan kali ini gagal lagi Chow Chin Hua untuk bermain di jaring. 13-12 kepada Jiang Guobao. Chow Chin Hua membuat hantaran tanggung, follow up dengan pukulan smashnya, terus memungut mata yang ke-14 ataupun game point bagi dirinya. Dan pasangan yang bertanding ini